Hai semua, di video ini aku bakal ngebahas bagaimana cara mengedit foto anime dengan style seperti itu. Dan langsung saja kita buka aplikasi PicsArt. Langkah pertama, kita klik tombol plus di tengah, kemudian scroll ke bawah dan pilih Pick Canvas. Di sini kita pilih ukuran backgroundnya yaitu 16:9. Klik Next, dan kita klik Add Object di bagian bawah, dan pilih foto. Lalu tambahkan gambar rumput. Scale up dan letakkan seperti ini. Setelah itu kita klik layer dan kita buat layer kosong baru. Dan ubah posisi layer pertama menjadi layer kedua. Lalu klik icon fill di sini dan kita gunakan warna hitam. Selanjutnya, kita klik layer rumput atau layer pertama. Lalu ubah blendingnya menjadi multiply. Klik ikon titik 3 di bagian atas dan pilih merge. Untuk di bagian bawah, kita buat ini menjadi warna hitam, yaitu kita gunakan brush. Di sini aku bakalan menggunakan kuas yang keras. Jangan lupa kita atur warnanya menjadi hitam. Jika selesai, kita klik ikon titik 3 di bagian kiri dan pilih Save Image. Jika sudah berhasil disimpan, kemudian kita kembali dan pilih Pick Canvas lagi. Di sini kita atur backgroundnya menjadi custom, jadi kita bebas mengubahnya dan kita atur menjadi 2000x2500 pixel atau ukuran 4:5. Klik Next dan pilih Edit Image. Kemudian kita masuk ke menu Add Photo dan tambahkan gambar rumput yang baru saja kita buat. Scale up dan letakkan di bagian bawah. Lalu klik icon layer dan pilih duplicate. Setelah itu kita masuk ke menu effect dan kita gunakan effect blur. Kita atur blurnya menjadi sekitar 7. Dan kita ubah blendingnya menjadi multiply. Jadi seolah-olah kita hanya membuat rumputnya seperti tidak fokus. Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan gambar langit. Jadi kita masuk ke menu Add Photo, dan aku bakalan nambahin gambar langit seperti ini, yang aku temukan di situs unsplash.com. Kamu bisa mencarinya dengan mengetik sky. Scale up, dan jangan lupa kita ubah blendingnya menjadi multiply. Kemudian aku bakalan masuk ke menu Adjust, dan di sini aku hanya menaikkan shadow menjadi sekitar 50. Sedangkan untuk temperatur menjadi sekitar -60 supaya warnanya menjadi kebiruan. Klik centang jika selesai. Langkah selanjutnya, kita masuk ke menu Add Photo, dan aku bakalan nambahin gambar perlintasan kereta api. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan seperti tiang listrik, pagar, dan lain-lain. Kamu bisa mencarinya dengan format file PNG supaya lebih mudah. Oke, dan aku akan meletakkan seperti ini. Kemudian kita akan menyatukan pencahayaannya. Jadi, kita masuk ke menu Adjust. Di sini aku hanya menaikkan brightness menjadi -70 supaya terlihat sedikit gelap. Dan untuk shadow menjadi -50. Lalu kita klik icon eraser dan hapuslah di bagian bawah. Klik centang jika selesai. Selanjutnya, kita masuk ke menu Add Photo, dan aku bakalan nambahin gambar bintang. Selain itu, kamu bisa menambahkan gambar seperti bulan, meteor jatuh, dan lain-lain. Oke, dan kita ubah blendingnya menjadi screen. Kemudian masuk ke Adjust. Di sini kita hanya menaikkan kontras dan menurunkan saturasi, supaya bintangnya lebih jelas. Jangan lupa kita hapus di bagian-bagian yang tidak diperlukan. Oke, kamu bisa menambahkan gambar lainnya dengan masuk ke menu Add Photo
dan di sini aku akan menambahkan gambar meteor jatuh. Lalu lakukan hal yang sama seperti barusan. Klik centang jika selesai. Langkah selanjutnya, kita masuk ke menu Add Photo dan pilih fotomu yang akan diedit. Kemudian kita masuk ke Crop. Di sini kita hanya menyeleksi pada bagian orangnya saja. Dan kita akan menghapus pada bagian backgroundnya. Jadi kita masuk ke Eraser. Kemudian atur erasernya dan hapuslah pada bagian background. Dan jika selesai, kita letakkan seperti ini. Untuk menyatukan warna dan cahaya, kita masuk ke menu Adjust. Di sini aku menurunkan brightness menjadi min 50 supaya terlihat sedikit gelap. Dan untuk shadow menjadi min 20. Dan yang terakhir untuk temperatur menjadi min 25 supaya warnanya kebiru-biruan. Jangan lupa untuk di bagian bawah, kita hapus secara halus-halus saja dengan menurunkan hardness. Klik centang jika selesai. Langkah berikutnya, kita akan membuat efek posterize. Jadi, kita masuk ke menu efek, lalu pilih di bagian artistic, dan gunakan efek oil painting. Untuk amount, kita ubah menjadi 10. Klik icon replace di bagian atas. Kemudian pilih efek poster. Lalu atur colors menjadi 100. Begitu juga untuk detail. Dan untuk fade, kita atur menjadi sekitar 50. Klik centang jika selesai. Langkah berikutnya, kita masuk ke menu Add Photo, dan kita akan menambahkan efek Lens Flare. Lalu kita ubah blendingnya menjadi screen. Dan aku bakal letakin seperti ini. Klik centang jika selesai. Dan langkah terakhir, kamu bisa simpan foto ini ke galeri, atau kamu bisa mengeditnya lagi menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Seperti biasa, aku mengatur pada bagian basic adjustment, warna, efek, dan menambahkan beberapa selektif. Untuk kurva, kita atur menjadi S-curve untuk menambahkan efek putar. Oke, jadi begitulah cara mengedit foto anime dengan style seperti itu.
Aku rasa ini tidak terlalu susah untuk dicoba. Dan sekian dulu videonya. Terima kasih banyak udah nonton. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku. And see you next time.